Assalamualaikum geng kebun. Panas terik macam ni memang sayur-sayur subur sebab cukup cahaya matahari dan kita perlu beri banyak air. Batas saya kali ini saya campurkan sekali lagi koko pit, tanah hitam kelapa sawit dan gaulkan baja. Semua sekali saya gaulkan dan ratakan di atas batas. Tujuan kali ini saya nak alihkan anak pokok kobis yang ada pada induk. Satu induk ni boleh dapat lebih kurang lebih daripada 10 anak pokok. Semua anak-anak pokok yang ada pada induk tadi saya cabutkan. Ada yang tanya boleh hidup ke tanpa akar? InsyaAllah boleh hidup anak pokok ni. Apabila kita dah cabutkan anak pokok ni, perlu dialihkan ke batas atau ke tanah dengan segera. Tanah yang dicampurkan dengan kokopit memang peroi atau mudah gembur. Tanamkan jangan terlalu rapat kerana pokok kobis kalau cukup air dan cukup baja, saiznya akan besar. Ada yang kata bila dialihkan pokok tu akan mati. Pokok tu bukan mati tetapi daun lamanya akan layu dan pucuk baru akan keluar. Teruskan memberikan air yang cukup supaya ia akan terus subur seperti ini. Siap memindahkan anak pokok, saya terus memberikan air kepada pokok yang baru ditanam dan pokok yang dah lama saya alihkan. Pokok kobis memang suka terdedah pada matahari dan perlu air yang mencukupi. Alhamdulillah.